Selamat siang, Reportase Siang kembali hadir menemani Anda. Saya Ivan Kurnia. Dan saya Tiffany Raitama. Beragam reportase penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, masa penahanan bocah SD penusuk temannya diperpanjang polisi. Maine Coon, kucing peliharaan yang panjangnya bisa lebih dari 1 meter. Durian bakar, alternatif baru menikmati kelezatan durian. Ya, masih seputar hewan, banyak jenis kucing yang biasanya menjadi pilihan untuk dipelihara di rumah. Tapi bagaimana rasanya memelihara kucing yang ukuran tubuhnya lebih dari 1 meter? Wow, atau memelihara kucing yang penampilannya lebih mirip dengan macan dengan sifat yang super aktif. Berikut reportasenya untuk Anda. Sorot mata yang tajam, bulu bermotif loreng hitam coklat, tingkah laku yang lincah dan atraktif, membuat siapapun yang belum mengenal mamalia ini mengira ini adalah jenis kucing buas. Padahal di balik penampilannya yang garang, pemilik nama Latin Felis Silvestris Riscatus ini sangat jinak. Kenalkan, ini adalah jenis kucing Bengal dari Amerika. Sesuai dengan namanya, sifat kucing ini memang agak bengal. Lihat saja tingkahnya yang sangat aktif. Karena ini jugalah belum banyak yang memilih kucing Bengal sebagai koleksi hewan peliharaan. Dia semacam mini leopard, itu yang membuat saya tertarik, ya kan? Penampilan mereka garang, mewah juga, dan anggun. Sejak tahun 2003, Elsa Hall memilih kucing untuk dipelihara. Kecintaannya dengan kucing membuatnya penasaran dengan jenis kucing unik dari luar negeri. Untuk itu, ia sengaja mendatangkan langsung kucing Bengal dari Amerika lalu dikembangkan di Indonesia. Selain si kucing Bengal, ada juga kucing jenis Maine Coon. Maine Coon merupakan jenis giant cat atau kucing berukuran besar. Lihat saja perbandingan ukuran tubuhnya dengan kucing biasa. Dan bisa terlihat jelas ya bedanya dari ukuran kucing jenis Maine Coon dengan kucing jenis Persia biasa. Nah, terlihat jelas sih perbedaannya dua kali lebih besar dengan kucing jenis Maine Coon ini. Dari ujung ekor hingga kepala, bagong yang berusia 2 tahun ini mempunyai panjang 1 meter dengan berat 10 kg. Padahal jenis kucing ini akan terus bertambah besar hingga usianya 3 tahun. Nah, ini dia bayi dari kucing Bengal. Nah, ini usianya memang baru 2 minggu, tapi jangan salah, meskipun ini masih bayi, ini sudah ada pemiliknya. Karena untuk kucing jenis Bengal ini sendiri sudah mulai banyak yang pesan, meskipun dia masih dalam kandungan induknya. Ya, kedua jenis kucing ini memang masih sulit ditemukan. Tak heran kalau anakan kucing-kucing ini dijual dengan harga yang mahal. Bayi kucing Bengal dijual dengan harga 10 hingga 18 juta rupiah. Sementara bayi kucing Maine Coon dijual dengan harga 15 hingga 20 juta rupiah. Bagaimana? Tertarik untuk memelihara kucing-kucing ini? Bellatrix Yanif, Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur. Ya. Tertarik, tapi asal kelakuannya jangan seperti macan ya. Jangan seperti macan. Ya, reportase tadi menutup jumpa kita siang ini dan kami informasikan kepada Anda mulai Senin pekan depan reportase siang akan kembali hadir setiap hari Senin hingga Jumat di pukul 12 siang. Jadi tetap saksikan kami, saya Tiffany Raitama. Dan saya Ivan Kurnia undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Thank you.